Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Adada kulli harfin kutiba yuktaba min al-'abidin wa darat tahirin. قال المؤلف الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Pemirsa Alawan History yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pelajaran kita pada sore hari ini telah sampai ke bab ketujuh, yaitu berkaitan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Fiyadba'i Ramadan bisiti min Syawal. Jadi menambah puasa setelah bulan Ramadan dengan 6 hari setelah Syawal. Nah, jadi kesunahan ini dilakukan ya di bulan Syawal. 6 hari itu di bulan Syawal dan tidak harus berurutan, jadi boleh terpisah-pisah. Contoh misalkan ya, seseorang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ingin menambah 6 hari di bulan Syawal, tentunya harus dimulai pada tanggal 2. Tidak boleh dia berpuasa pada tanggal 1 karena haram ya, puasa di hari-hari haram. Jadi puasa yang diharamkan oleh syariat itu ada 5 ya, yaitu 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu ketika seorang ingin melaksanakan puasa Sitt Syawal, 6 hari di bulan Syawal, itu diperbolehkan dimulai pada tanggal 2 ya, tidak boleh tanggal 1. Begitu juga seandainya seseorang ada uzur ya, atau sengaja tidak berpuasa, maka harus diqadha ya. Yang tidak sengaja itu boleh ditunda ya, tetapi orang yang meninggalkan secara sengaja itu harus diqadha dengan faur, dengan cepat, yaitu harus tanggal 2. Karena kalau seandainya seorang yang meninggalkan puasa ya, tanpa sengaja, tanpa ada uzur apapun, maka seandainya dia menunda qadha-nya tersebut, maka setiap harinya dan setiap detiknya dia dianggap bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi boleh berurutan, jadi mulai tanggal 2, 3 sampai tanggal 7, dan boleh juga tidak berurutan, jadi dipisah-pisah. Ya, tanggal 2 misalkan boleh tanggal 2, kemudian tanggal 5, kemudian loncat lagi tanggal 10 misalkan. Atau di awal-awal tidak puasa tapi di tengah ya, tengah bulan, misal dimulai tanggal 11, 12 ya, atau di akhir, yang penting masih di bulan Syawal. Bahkan ada sebagian pendapat yang mengatakan meskipun telah keluar dari bulan Syawal, itu keutamaan puasa 6 hari itu masih bisa dicapai. Di sini ada takwilnya ya. Ada yang mengatakan harus di bulan Syawal, cuman ada pendapat juga yang lain itu boleh ya. Boleh di luar Syawal, dan ini sangat memudahkan dan menguntungkan bagi kita yang mungkin belum sempat melaksanakan puasa di bulan Syawal. Kemudian keutamaannya adalah sahaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man soma Ramadhana summa asba'ahu bisitin min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, kana kasyamid dahr,
maka dia seakan-akan puasa sepanjang tahun, ya. Karena al-hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan itu dibalas 10 kebaikan, ya, dilipat gandakan 10 kebaikan. Oleh karena itu ketika seorang berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, maka dikalikan 10 kali lipat, 30 kali 10, 300. Kemudian ditambahkan 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 adalah 60. Ya. 30, 300 ditambah 60 itu adalah 360. Dan itu total kalender setahun. Dan ini kemarin juga sempat ya, kita singgung ya, mengenai keutamaan orang memberi makan orang lain yang sedang berpuasa, ya, memberikan makanan berbuka. Maka seandainya seorang itu memberikan makanan kepada 36 orang, maka pada hari itu dia mendapatkan 300, ya, seakan-akan dia berpuasa 360 hari, ya, karena al-ashru al-hasanatu bi asyri amsalihah. Wa innama kana kasyamid dahr li anna al-hasana bi asyri amsalihah. Ya. Kenapa kok dikatakan siamud dahar seakan-akan dia puasa sepanjang tahun li anal hasanah bi asyri amsalihah? Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Yuqabal kullu yawmin bi asyrati ayyam. Maka satu hari itu dianggap seperti 10 hari. Kemudian al-faslu tsamin fi shaumil mutlaq. Sekarang kita beranjak ke fasal ke-8 mengenai puasa mutlak. Dan nanti ada beberapa puasa ya, shaum tatawu, puasa sunnah. Qala Allahu azza wa jalla wasaimin wa saimat, dan orang-orang yang berpuasa dari golongan laki-laki dan perempuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bi dzalikal yawma wajhahu 'anin nar sab'ina kharifan." Tidak ada dari seorang hamba yang dia berpuasa sehari, bismillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ikhlas mengharap ridha Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yawm, kecuali Allah menjauhkannya di hari itu, sebab hari itu ya, sebab puasanya dia itu di hari kiamat sejauh 70 tahun. Jadi dia itu dijauhkan dari Allah sekiranya seorang itu berjalan ke api neraka 70 tahun. Tentunya jauh sekali kan gitu ya. Qalat Aisyatu, berkata Sayyidatuna Aisyah radallahu anha, kana Rasulullah sallam yasumu hatta nakulla la yuftir. Berkata Sayyidatuna Aisyah radallahu anha, bahwa Rasulullah itu berpuasa sehingga kita itu menyangka beliau itu tidak pernah berbuka. Jadi karena sering berpuasanya dalam suatu bulan, ya. Jadi Sayyidatuna Aisyah melihat Nabi itu tiap harinya berpuasa, ya, ada di suatu bulan seperti itu, sehingga kita menyangka bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah berbuka, jadi puasa terus. Yuftir hatta naqul la yasum. Dan terkadang juga kita melihat Rasulullah itu tidak sedang berpuasa, sehingga kita beranggapan Nabi itu nggak pernah puasa lagi, nggak pernah puasa yang lama. Wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qattu ila Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa bulan, ya, sama sekali kecuali Ramadan. Maksudnya Nabi itu tidak berpuasa sebulan penuh, ya, kecuali di bulan Ramadan. Dan ini adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Ya, jadi beliau melihat bahwasanya Rasulullah itu berpuasa, ya, sering berpuasa, sehingga kita kadang menganggap beliau itu tidak pernah berbuka. Dan terkadang juga kita melihat Rasulullah itu tidak pernah berpuasa, ya, pada suatu masa tertentu, sehingga kita menganggap beliau itu sudah enggak puasa lagi, sudah tidak berpuasa. Dan beliau tidak pernah menyempurnakan puasanya satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ya, jadi akan tetapi di riwayat lain Nabi Muhammad itu juga banyak ya berpuasa di bulan Syaban, ya, dan ditanya kenapa ya Rasul engkau itu memperbanyak puasa di bulan Syaban, beliau mengatakan
hadza syahrun yaghfulullahu anhu baina Rajab wa Ramadan au kama qala. Di bulan Syaban ini banyak orang yang lalai ya antara Rajab dan Ramadan. Karena Rajab itu termasuk bulan yang haram ya, sedangkan Ramadan itu ada kewajiban berpuasa. Dan dikatakan bahwasanya puasa itu dianjurkan ya setelah Ramadan, setelah bulan Ramadan itu pada bulan-bulan haram, ya, bulan-bulan yang mulia. Dan dalam setahun itu ada 4 bulan yang dikategorikan bulan yang mulia, yaitu salasatun sardun wa wahidatun fardun. 3 bulan yang berurutan, yaitu mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu termasuk bulan yang haram ya, bulan yang suci dan dilarang untuk berperang di situ ya. Dulu seperti itu ya. Jadi kalau datang bulan-bulan haram ketika ada peperangan, peperangannya berhenti terlebih dahulu dan tidak terdengar bunyi perang ya, senjata dan lain sebagainya. Kemudian yang satunya lagi, yang keempat adalah bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan yang dikategorikan bulan yang haram, bulan yang suci. Dan di bulan-bulan suci tersebut disunahkan seseorang untuk berpuasa ya. Biasanya 10 hari pertama itu ya dianjurkan. Bahkan juga ada riwayat yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya jika seseorang berpuasa 3 hari dalam bulan-bulan haram dan 3 hari tersebut adalah Kamis, Jumat dan Sabtu ya, maka seakan-akan dia beribadah sebanyak 700 tahun. Ya, fadilahnya sangat besar ya seseorang yang beribadah di bulan bulan haram ya. Dan Nabi banyak juga ya berpuasa, sering berpuasa di bulan bulan Syaban. Nah, ketika ditanya kenapa engkau sering berpuasa di bulan Syaban, karena di bulan ini banyak orang yang lalai antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ya. Karena bulan Rajab ya, seperti tadi yang saya katakan, bulan yang mulia, banyak orang yang menyibukkan diri dengan istighfar kemudian berpuasa. Dan Ramadan adalah waktu kewajiban puasa. Dan Syaban hanya banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan. Oleh karena itu Nabi memperbanyak puasa di situ. Ditambah lagi di situ terdapat nisfu Syaban ya, nisfu Syaban di mana di nisfu Syaban itu merupakan waktu Allah menentukan takdir selama 1 tahun ke depan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, dan aku ingin takdirku itu baik ya. Ketika takdirku ditulis, aku dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu Nabi memperbanyak puasanya di bulan Syaban. Wa qalat Mu'adz al-Adawiyyah sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam? Berkata sahabat Mu'adz al-Adawiyyah, aku bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, apakah Rasulullah itu berpuasa setiap hari 3 hari, ya, setiap bulan 3 hari? Apakah Nabi itu puasa 3 hari dalam 1 bulan? Qalat na'am, faqultu laha min ayyi ayyami syahrika nasu? Dijawab oleh Sayyidatu Aisyah, na'am, iya, beliau itu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan ya. Setiap bulannya 3 hari. Faqultu laha min ayyi ayyami syahrika nasu? Ya. Pada hari-hari apa gitu beliau itu berpuasa? Qalat lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum. Beliau tidak memperdulikan pada hari apa beliau berpuasa ya, tiap bulan tadi ya. Jadi Rasulullah itu diriwayatkan bahwasanya setiap bulan itu minimal berpuasa 3 hari. Kemudian al-faslu tasi fi shaumi tatawwu, pasal yang ke-9 tentang puasa tatawu, puasa sunnah. Al-awwal fi ghibbi shaum, yang pertama tentang puasa Daud ya, puasa sehari berpuasa sehari berbuka atau tidak berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba siyam ila Allah siyamu Daud, sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Wa ahabba salati ila Allah salatu Daud alaihi salam, dan salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihi salatu wasallam.
Kana yanamu nisfal lail wa yakumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Mungkin kita udah sering dengar ya puasa Daud, tapi di sini ada salat salat Daud. Salat Daud itu seperti apa? Kana yanamu nisfal lail. Seorang tidur setengah malam ya. Setengah malamnya dijadikan untuk tidur ya setelah salat Isya. Wa yakumu thulutsahu, kemudian bangun sepertiga malam. Selama sepertiga malam dia bangun untuk ibadah. Wa yanamu sudusahu, kemudian setelah beribadah dia tidur lagi seperenam malam. Ya, kita bagi itu ya, dalam satu malam itu dibagi menjadi enam ya, biar gampang nanti ya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau juga puasa sehari dan berbuka sehari. Ini puasa Daud. Wala yafiru idza laqa, dan tidak kabur atau lari dari peperangan ketika bertemu dengan musuh. Dan ini merupakan hikmah ya. Kenapa puasa Daud itu lebih ya diutamakan daripada seorang itu puasa setahun penuh ya. Karena ketika seorang ya berpuasa setahun penuh, maka otomatis puasa itu akan menjadi hal yang biasa baginya. Puasa itu akan menjadi hal yang biasa dan lumrah, dan tidak ada nilai cobaan, kemudian melawan hawa nafsu, karena puasa sudah menjadi kebiasaannya dia. Berbeda kalau orang puasa Daud ya, sehari berpuasa, sehari berbuka, kemudian sehari lagi berpuasa. Nah, perpindahan ketika seorang tidak berpuasa kemudian ke puasa lagi, nah ini ada sebuah tantangan ya, tantangan bahwa pada besok hari dilarang makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan itu memerlukan kesungguhan dan kesiapan ya. Berbeda kalau seorang tiap harinya berpuasa, maka itu sudah menjadi kebiasaan akhirnya, sehingga tidak ada lagi susah payah dalam beribadah. Oleh karena itu puasa Daud itu lebih ya lebih dianjurkan daripada puasa dahar, puasa sepanjang tahun. Karena ada hadis juga, ajruki ala qadri ta'abiki, pahalamu itu berdasarkan rasa capekmu ya. Maka semakin seseorang itu payah dalam beribadah, susah menahan hawa nafsu, nah itu semakin banyak pula pahala yang dia dapat. Oleh karena itu puasa Daud itu yang lebih dianjurkan daripada puasa dahar. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala ukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu anni aqul wallahi la asumanna an-nahar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As ya, beliau berkata, aku memberitahu Rasulullah bahwasanya aku mengatakan, wallahi demi Allah, la asumanna an-nahar, aku akan melaksanakan puasa di siang hari, aku pasti akan selalu melaksanakan puasa di siang hari. Wala aqumanna al-lail, dan aku akan melaksanakan ibadah di malam hari. Ma istu, selama aku hidup. Jadi dia bersumpah, aku akan puasa di siang hari dan beribadah di malam hari seumur hidupnya. Fakultu lahu ibi abi anti wa ummi, bi abi anta wa ummi. Kemudian aku berkata kepadanya, Nabi Muhammad maksudnya, gola fa innaka la tastati'u dhalik, sesungguhnya kamu itu tidak mampu melaksanakan hal itu. Fasum wa aftir, maka kamu puasalah, wa aftir, dan berbukalah. Jadi sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Wa nam wa qum, tidurlah dan bangunlah untuk ibadah. Wasum minasyahri thalathata ayyam, puasalah di setiap bulan tiga hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, dan hal itu seperti puasa sepanjang tahun. Dan ini juga bisa kita dapatkan pahala puasa sepanjang tahun ketika seorang itu senantiasa melaksanakan puasa tiga hari selama satu bulan ya, tiap bulannya tiga hari. Maka 3 kali 10 30, 30 kali 12 360. Maka ketika seorang melaksanakan
puasa 3 hari di tiap bulannya, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Qultu inni utiku akthar min dhalik. Kemudian aku berkata, ya Nabi, tapi aku mampu, lebih dari itu mampu. Jadi puasa terus-menerus mampu, ibadah terus-menerus mampu. Gala fasum yauman wa aftir yauman. Nah, kalau gitu, kamu puasa sehari, buka sehari. Nah, tadi kan yang pertama itu, beliau ya menganjurkan Amr bin As itu, Abdullah bin Amr bin As, untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Tapi dia mengatakan, aku bisa, lebih dari itu bisa. Ya udah kalau gitu puasa sehari, tidak puasa sehari. Ya, puasa Dawud maksudnya. Fadzalika siyamu Dawud wa huwa afdhalus siyam. Nah, itu adalah puasa Dawud dan itu adalah puasa yang paling afdhal. Qultu bi abi utik aktsar min dzalik. Wahai Nabi, demi Allah, demi ayahku, aku mampu lebih dari itu mampu. Ya, lebih dari puasa Dawud itu mampu. Faqala Nabi la afdhal. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa Daud. Wa inna ma faddala Rasulullah SAW shaumal ghibbi fi hadzal hadis disababiannya. Kenapa Rasulullah itu lebih mengutamakan puasa Daud daripada puasa yang lain ya, puasa dahar. Karena yang pertama ahaduhuma anna ibna Umar kana la yahtamil akthar min dhalik. Karena beliau mengetahui bahwasanya Abdullah ya bin Amr itu tidak mampu melebihi hal itu. Jadi Nabi sudah istilahnya udah menebak ya bahwasanya Ibn Amr itu tidak bakal bisa dia kalau seandainya puasa dahar ya sepanjang hidupnya tidak akan bisa. Oleh karena itu beliau menganjurkan untuk puasa Dawud saja. Bidalili annahu alaihi salam qala lahu fa innaka idza fa'alta dzalika nafihat nafsuka. Nah, dengan dalil bahwasanya Rasulullah mengatakan kepadanya kalau seandainya kamu mengerjakan puasa dahar ini nafihat nafsuka yakni akan menjadi lemah jiwamu wa ghorat ainak dan terpejam matamu maksudnya ngantuk ya lemah akhirnya untuk beribadah susah fa akhbarahu annahu afdhal sawmihi al-ghib maka beliau memberitahukan kepada Amr bahwasanya yang afdhal untuk dia untuk dikerjakan adalah puasa ghib ya puasa Daud. Wa tsani annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara annahu shoma Daud. Wa dzakara annahu lam yu'athir fil quwa Daud biqoulihi wa kana la yafiru idza laqa. Fa ala hadza yakunu haditsu bin Umar makhsusan bi afdhalis siyam fi haqqi kulli man yunhiku sum quwahu. Yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya puasa sehari tidak berpuasa sehari itu sama seperti puasanya Nabi Daud. Akan tetapi ya, sehakikatnya atau sebenarnya puasa ini juga tidak berpengaruh kepada dia kan gitu. Lam yu'athir fil quwa Daud biqaulihi wa kana la yafiru idza laqa. Fa'ala hadza atas dasar ini hadis Ibn Amr maksus ya secara khusus untuk dia bi afdhalis siyam fi haqqi kulli man yunhiku siyam quwahu. Ya. Jadi hadis Ibn Umar itu dikhususkan bagi orang yang bisa melemahkan kekuatannya. Nah, jadi puasa kan Nabi mengetahui bahwasanya Ibn Amr ini tidak akan bisa kalau berpuasa selama 1 tahun penuh ya. Dengan kecerdasannya Nabi dan ya mukjizatnya Nabi mengetahui hal-hal yang akan datang. Beliau mengatakan bahwasanya Amr bin As enggak bakal bisa. Oleh karena itu, puasa Daud ini dikhususkan bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa 1 tahun penuh yang akibatnya akan melemahkan dia. Fa innal ghalib 'ala as-sahaba annahum innama kanu yas'aluna an afdhalil a'mal liyata'atu. Oke, ini nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi intinya di sini ya yang berkaitan dengan shaum tatawwu, ya, shaum puasa yang sunnah yang pertama adalah puasa puasa Daud ya dan itu yang lebih afdal daripada seorang yang berpuasa 1 tahun penuh karena itu dapat melemahkannya. Ya. Dan ini diceritakan ada sahabat Amr bin As yang mana beliau datang kepada Nabi ya dan bersumpah ingin melaksanakan ibadah puasa dan sholat malam seumur hidupnya. Akan tetapi
Beliau dinasihati oleh Nabi Muhammad untuk tidak melakukan hal itu. Hanya dinasihati untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam sebulan. Akan tetapi ditawar lagi oleh Amr bin As, aku bisa lebih dari itu. Akhirnya, ya kalau begitu kamu puasa puasa Daud ya. Nah, jadi kesimpulannya dalam beribadah itu ada standarnya. Ya, jadi tidak berlebihan dan juga tidak teledor ya, tidak teledor, tidak kurang daripada standar. Bahkan Nabi tidak apa namanya, tidak puasa dahar. Nah, ini memberikan contoh ya, memberikan contoh bahwa Nabi itu melaksanakan sesuatu itu sesuai standar ya, tidak lebih juga tidak kurang dari standar. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang menjadi nasihat kepada Amr bin As berupa puasa Dawud ini ya. Minimal kalau tidak bisa puasa 3 hari dalam 1 bulan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.